Seperti inilah antusias ibu-ibu dari paguyuban simpan pinjam Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik, yang sedang mengikuti pelatihan pembuatan pastry dan kuliner di dua tempat sekaligus, yaitu di Histria Cafe and Resto Jalan Rungkut Mapan FA 3 Surabaya dan Gedung Tristar Chemical Jalan Raya Rungkut Mapan Utara CA nomor 24 Surabaya, Jawa Timur, melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan atau PNPM. Ya, PNPM merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan, dan menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat seperti kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana bantuan langsung untuk masyarakat yang membutuhkannya. Kali ini PNPM Mandiri melalui paguyuban simpan pinjam Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik mempercayakan Tristar Chemical untuk melatih, mendidik dan menambah wawasan bagi kaum ibu-ibu dalam pelatihan membuat pastry seperti brownies black forest, pandan kukus roll cake, bolu kukus mekar rainbow. Sedangkan untuk kuliner sendiri, ibu-ibu akan diajarkan membuat nugget, tempura ikan dan otak-otak ikan. Sulastri dan Jami, peserta yang mengikuti pelatihan ini, mengaku sangat senang mendapat ilmu baru dalam pelatihan yang diikutinya, serta berharap bisa mempraktekannya di rumah dan dapat membuka peluang usaha baru, agar ia dan ibu-ibu lainnya dapat membentuk perekonomian keluarga. Tadi pelatihan apa aja? Kami pelatihan pembuatan nugget, tempura, otak-otak ikan. Sangat senang karena mendapat ilmu baru. Kami senang, kami seandainya nanti kami akan membuka usaha baru untuk menunjang income keluarga. Bagus cara memberikan penerangan dalam pembuatan praktek tersebut. Iya, kami cukup puas. Bikin kue kakek, kue brownies black forest sama rainbow, roti bolu kukus rainbow. Tapi perasaan ibu senang ya? Iya senang, yang asalnya tidak bisa menjadi bisa. Terus harapan ke depan seperti apa nih, bulan ke depan? Banyak sekali, bisa menambah pengalaman, mungkin juga ada beberapa teman kami yang ahli bisa ke depannya itu bikin usaha untuk menambah apa itu namanya income. Saya puas, senang. Yusuf Hendra selaku unit pengadaan kegiatan Kecamatan Duduk Sampean, Kabupaten Gresik mengatakan ini adalah pelatihan pengembangan usaha bagi kelompok ibu-ibu khususnya simpan pinjam perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan, dan berharap dengan pelatihan yang telah diberikan ke depan ibu-ibu dapat mengembangkan usahanya. Mas, kali ini pelatihan apa mas? Kali ini kita mengadakan pelatihan pengembangan usaha buat kelompok-kelompok ibu-ibu, kelompok khusus untuk simpan pinjam perempuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang ada di Kecamatan Duduk Sampean. Kali ini ibu-ibu ada 6 tema, yang 3 tema ada pelatihan nugget, pelatihan pembuatan tempura, otak-otak, terus ada kue brownies black forest, ada roll cake pandan, dan juga ada roti khusus, roti kukus rainbow. Harapan kita setelah dari sini ibu-ibu bisa mengembangkan usahanya yang semula biasanya satu atau dua usaha, ibu-ibu bisa menjual lebih banyak lagi dengan bermodal dari pelatihan dan SPP yang akan kita bina. Instruktur yang ada di sini saya lihat cukup berpengalaman, artinya pelatihan yang di sini berjalan cukup cepat tapi lebih mudah diserap oleh ibu-ibu semuanya. Alhamdulillah di sini kita cukup senang dan bangga sekali.
Tidak sampai di situ, Tristar Chemical melalui pelatihan home industrinya membuka selebar-lebarnya bagi Anda yang tertarik untuk mendapatkan pelatihan baik skala kecil maupun besar. Anda bisa temui kami di Jalan Raya Rungkut Mapan Utara CA nomor 24 Surabaya, Jawa Timur. Atau Anda bisa menghubungi ke nomor telepon yang berada di layar monitor Anda. Dan sampai jumpa di pelatihan-pelatihan berikutnya bersama kami, Tristar Chemical.